Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dapat melihat video yang kami upload ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua agar kita sehat selalu, dapat menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu beribadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selaku hamba menginginkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala serta pertolongannya. Kami doakan kepada orang yang menonton video ini, khususnya kepada sahabat-sahabat saya yang seiman dan seagama. Semoga kita selalu diberikan keberkahan hidup di dunia sampai dengan akhirat. Dan kepada anda yang mempunyai hajat, semoga Allah segera mengabulkannya. Dan kepada anda yang sedang mencari jodoh, semoga Allah memberikan untuk kita jodoh yang terbaik di dunia sampai dengan akhirat. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpangkat Rasulullah, yang bertitel Habibullah, wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Semoga kita diberikan kebahagiaan dengan keberkahan Rasulullah dan kita dikumpulkan di syurga bersamanya Rasulullah beserta para sahabat beliau sekalian. Channel kami Syafias ID. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang menggapai hajat dengan mudah. Di masa yang sulit ini, apalagi di tengah COVID pandemi, banyak perusahaan dan banyak toko dan banyak sekali instansi pemerintah dan perusahaan, terkadang mereka memecat anggota karyawannya. Tapi anda jangan risau, kami mempunyai amalan. Apabila amalan ini dibaca secara rutin, insya Allah anda akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan apabila anda dipecat, anda akan dipanggil kembali atau anda akan digantikan pekerjaan yang lebih mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng sebelah kanan sampai berdiri, supaya kalianlah pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Tentu pemecatan ataupun musibah adalah suatu hal yang lumrah, tetapi dalam menghadapinya sungguh sulit. Hanya beberapa orang saja yang sanggup menghadapinya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan dan PT, CV dan lain sebagainya memecat anggotanya. Tapi anda jangan risau, kami akan memberikan amalan yang insya Allah apabila amalan ini diamalkan secara istiqamah terus menerus selama beberapa hari, insya Allah anda akan dipanggil kembali oleh perusahaan yang dipecat anda, ataupun anda digantikan oleh Allah pekerjaan yang lebih mulia. Bila anda kena musibah, misalnya dipecat dari pekerjaan, bacalah 41 kali sesudah solat sunnah subuh atau sebelum solat subuh selama 40 hari, maka anda dengan izin Allah, anda akan dipanggil lagi atau diganti oleh Allah dengan pekerjaan yang lebih baik. Ataupun yang harus dibaca, yaitu surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sesudah solat sunnah subuh atau sebelum solat subuh selama 40 hari. Insya Allah, apabila anda mengamalkan ini secara istiqamah, anda akan dipanggil kembali oleh perusahaan anda atau anda akan digantikan pekerjaan yang lebih mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.